aku kaya hari raya jijiran semua kita bersama Ultimate dan juga Awira Fire. Yeah, in the house. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh my god. Kita orang every week, kita kenal everywhere lah. Recently kita orang memang baca carta lagu. Kalau aku kaya? Memang nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 1. Memang meletup letup sekarang kalau aku kaya. Dan before anything else, I'm telling you guys, Nabil, first of all. Kalau you kaya, you nak beli apa? Bukan nak buat, bukan nak apa, you nak beli apa? I beli Ultimate dengan Awira Fail lah. Jadi boleh lagi kaya? Sebab boleh jadi lagi kaya. Boleh. Sebab lagu ni boleh buat jadi kaya. Kau kira macam negara China beli Amerika Syarikat. Alah, sebenarnya ini plan dia. Tak, dia saya tanya saya dan beli yang Michael tadi. Kalau you, you kaya apa? Kalau you kaya nak beli apa? Saya kata saya nak beli orang. Dia tak aku tahu nak beli apa. Ini dah pemerdagangan manusia. Ini dah pemerdagangan manusia. Saya nak beli barang, saya nak beli orang terus. Okey, sebenarnya actually sebenarnya kalau aku kaya ni adalah lagu yang pernah mencetuskan kontroversi di mana ia dikeluarkan sebelum waktunya. Sebelum waktunya. Jadi sebenarnya kita bukan nak bincang pasal tu. Kita nak tengok result dia sekarang. Dalam masa lebih kurang dekat 3 bulan, this video dekat YouTube dah dapat lebih kurang 2 juta views. Alhamdulillah, amin. So, apa komen korang sendiri bila benda ni jadi? Very happy. Kita benda ni jadi, benda ni tak dirancang. Jadi kita kena gunakan apa yang terjadi itu dengan sebaik mungkin. Yes. So basically apa itu yang kita buat dari segi Awi, saya, Katep Records dan Warner, kita duduk kita macam okey macam ni, sekarang kita adjust plan kita jadi macam ni. Jadilah. Jadi solution lah. Jadi solution. Next plan B lah. Yang paling penting ini bukan official video kita. Ini unofficial. Oh my god. Ini unofficial yang dah tengok video dia. Dah tengok dah. Bro, yang official jatuh, belum lagi. Bro, shilling jatuh. Ini apa? Ending dia. Yang ni. Ini kawan kita. Ini adalah unofficial. This is the unofficial. This is the unofficial video. Jadi nantikan official video yang akan keluar. Eksklusif. Lagu dan video kita kaya. Oh. Lagu dulu sebab korang kaya. Sebab korang kaya. Two video official. Official the 1st November kita akan buat press conference. Insya-Allah itu lagi gempak daripada yang unofficial. Wah. Mesti banyak-banyak duit terbang, Ferrari. Bayangkanlah unofficial pun boleh dapat 2 juta, yang official apatah lagi. Insya-Allah. Kita looking forward to watch it. Alright, jadi sekarang itu dia. Puji Hyperact. Good. Pasal dia memang lagu, memang suara yang bagus, song dia bagus. Good. Keep it up. Okay. Good song. Sebenarnya lagu Kalau Aku Kaya ni adalah ciptaan sepenuhnya oleh Ultimate. Ultimate dengan Omar K. Omar K. Jadi actually siapa yang pencetus idea tiba-tiba nak buat lagu pasal Aku Kaya ni? Okay, saya berbual dengan satu kumpulan rap ni. Alright. Dia cakap kita suka album Too Fat yang pertama. Ini ada satu lagu tu, lagu tu Illionaire. Too Fat, dia orang berangan jadi kaya. Saya cakap, bro, korang patut buat lagu ni, korang kaya, kalau aku kaya. Okay. Lepas tu dorang dah ada, saya bagi idea tu kat dorang pegang idea tu selama setahun, dorang tak buat apa-apa. Saya cakap, korang tak nak buat, biar aku buat. Bagi aku buat. Kan orang kata dia havoc? Itu dia. Havoc. Bukan, dia macam ni. Tahu tak berita yang awak tercalon untuk artis Singapura paling popular? Ya, dalam untuk kategori artis Singapura paling popular lah. Dianugerah apa tu? Anugerah daripada Allah. Anugerah Planet Music lah. Anugerah Planet Music. Oh my god. Jadi yang menang kategori ini sebelum ni adalah adalah Taufik Batisah. So agak-agak you akan rampas tahta Taufik. Artis paling popular di Singapura. Insya-Allah kalau rezeki. Tutup. Jangan jawab lagi. Kita nak lecture kembali selepas ini dalam Matang. Apa tu? Kata gua Havoc. Yes. Havoc. Ya, check out lagu Havoc kat YouTube. Ada Ultimate, Joe Frizzo dengan siapa lagi seorang lagi? Sonawan. HOVOC. Ditata JJ Havoc. Boleh tak? HOVOC. HAVOC. Anyway, okay, balik pada jawapan tadi. Kecoh tu. Jawapan tadi, insyaAllah kalau rezeki awi, rezeki awi lah kan. Kalau tak apa, it's okay, you know what I mean? Tapi lagi popular pada apa? Yeah, no, you mean. Taufik Batisah tu sebenarnya kembar dia. Tapi Batisah pun boleh. Taufik Batista. Batista, oh my god. Taufik Batisah. Taufik Batiskau. No, man. What did you say then? I didn't say anything, did I? Okay.
Kejap kita Tapi Batista lah. Kejap kita ada soalan untuk Ultimate tentang Anugerah Planet Music 2013 tapi Sakarat JB. Abang tu paling antik. Abang tu yang paling antik sebenarnya. Okey. Okey, Ultimate, APM 2013 anda tercalon dalam dua kategori iaitu kolaborasi terbaik dan juga duo kembali terbaik untuk lagu Dunia Bersama The Traditional Trio. Kenapa tak pernah dengar lagu ni kat radio? Lagu ni lagu artis Singapura. Dan dia belum ada syarikat rakaman di sini. Dan insya-Allah saya tengah tolong carikan untuk diorang lah sebab diorang memang nak promosikan muzik diorang kat sini sebenarnya. Okey, jadi ini tadi Ultimate ada cerita pasal APM ni sikit kan? So, apa trivia, cerita? Trivia. Dalam banyak sepanjang kerjaya saya, saya cuma menang satu anugerah dekat APM. Untuk apa album Singapore terbaik sebab saya produce satu lagu album Alif Fikir pertama iaitu Hari Dalam Sejarah. So, buat menang bukan pasal rap pun. So yang kali inilah, yang kali ni APM 2013 ni. Aku feeling-feelingkannya. Okay, wait. Untuk Awi pula, selepas you know berkawan dengan Hani Suraya, I saw this girl on Instagram. Instagram ke? Twitter. Twitter ke apa? This new girl. Is it tu you punya girlfriend baru? No. With the girl bro, with the girl brand I mean. Gulak with the girl Republic je. Kalau Republic banyak, ramai. Alright, thank you so much. Kita kenalkan anda semua dengan lagu Kalau Aku Kaya. Last word. Oh yeah, last word. For maybe your fans out there. Ultimate. Layari laman sesawang. Ever. Bagi kita just hashtag kalau aku kaya, gunakan kalau aku kaya, kalau korang gunakan Insta video, ambil apa yang korang nak buat dengan kalau korang kaya. Dan kami Kartel bersama dengan Warner Music, kita semua akan memilih satu video. posting video yang paling cute. Dan kita akan kasih hadiah. Are we excited nak tengok pasal hadiah dia menarik? Hadiah apa? Alright. Nantilah. Nanti. Okay, so kalau aku kaya hashtag. Kita buat video jom later. Thank you so much guys. Ultimate, thank you brother. Abi Rafael, thank you so much for coming. Thank you to you. Thank you. Terima kasih kepada semua penonton-penonton yang menyebabkan meletup channel nombor 1 hari ini. Maafkan salah silap kami. Kalau tak dapat tengok live, boleh tengok, boleh dengar dekat Carta 40 Era bersama dengan Arif. Kita tutup meletup minggu ini dengan persembahan Kalau Aku Kaya Ultimate dan Awi Rafael. Assalamualaikum. Bye-bye.